Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. <laughs> Anda pasti tetap ingat setiap Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dama TV yang selalu damai di hati. Memang saya juga merasa bangga ya ada kesempatan di Dama TV ini terutama para bante-bante yang begitu tekun dan sabar ngomong masyarakat di Republik Indonesia ini karena apa? Karena dengan studio yang tidak begitu besar, yang kecil, ini mengakomodir, menampung semua pikiran-pikiran asal demi kemanusiaan, demi Indonesia, dan demi Pancasila. Kalau tidak, Mohon maaf sebesar-besarnya ya, siaran di luar aja, Mbak kamera sendiri, siaran sendiri. <h -h 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 Dan para penonton Nama TV yang kami muliakan, hari ini ada satu uh, penampilan yang agak aneh ya. Saya katakan aneh karena ilmu ini tidak didapat dari kitab-kitab suci, mohon maaf semua kitab suci baik, tapi kebetulan ilmu ini hanya dibimbing oleh guru sejati. Tentang guru sejati, kapan-kapan aja kita oncei sampai gamblang ya. Yang kedua, ini di sebelah saya ini, tetangga saya di jalan Gang 6 di Lewok Waru sana, kebetulan menjadi saksi nanti. Saksi apa? Tunggu aja ya. Yang ketiga adalah Anda sudah kenal karena dulu juga pernah di dama TV yaitu Arjuna Expedition. Ya, satu ekspedisi yang menggandrungi Gunung Arjuna. Karena apa? Karena ternyata Gunung Arjuna sejak dulu kala dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan ya yang membuat bangsa kita sampai berdiri Mojopahit, Singosari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah, para penonton tidak akan disayang kalau tidak kenal ya. Biar memperkenalkan diri. Kalau saya manggil ya Masis, Masis. Namanya siapa? Dari mana? Ya, perkenalkan saya Masis Wari dari Jalan Selerjo Blok C. Nah, kebetulan saya diajak Mbak Jati ke sini itu untuk menyaksikan waktu Mbak Jati itu di Singosari Desa Biru waktu Ndok Ano arwah Pak Wiro itu saya terkejut nah, Ndok ano itu kok waktu itu enggak ada matahari itu sama sekali enggak ada kok... nah jelasnya begini para penonton jelasnya gitu. Okay. Pada waktu itu, masih sama adiknya berkunjung di pedepokan saya di biru sana, di Sumbernagaan, ya. sambil menunggu nasi yang masak. Uh, saya bilang sama masih Mases, "Ayo, sambil nunggu nasi yang masak, kita duduk di sanggar saya, tempat untuk berdoa di bawah itu, mengantarkan ke surga para pahlawan-pahlawan yang agak terabaikan." Kalau di makam pahlawan jelas setiap tahun itu mesti berdoa di sana. Tapi kan banyak masyarakat umum mungkin tukang tukang ngarit ya mungkin tukang ojek mungkin yang selalu berani berjuang terdapat, tak takut mati demi kepentingan bangsa. <guluh> Terus doanya bagaimana mbak? Gini loh masis kita antarkan ke surga. Surga itu di mana sih? Di matahari. Ya maaf ya, ini ini pengetahuan saya jangan disamakan dengan kitab-kitab suci ya ini pengalaman saya aja di matahari. Karena apa? Matahari itulah yang memberi hidup kepada seluruh ciptanya di muka bumi ini. Rumput, cacing, binatang, gendruwo segala macam semua tidak akan hidup tanpa dihidupi oleh matahari meskipun mereka dengan hukumnya masing-masing. Lah, pada waktu itu setelah itu saya me, apa, membunyikan gendang tining fungsinya gendang itu untuk apa jadi alunan gendang ya alunan ini pelindung itu ya itu bisa mengantar perasaan kita sebut gitu lalu saya baca mantra mantra saya itu gak bertele ya sang maha pengasih lagi penyayang yang maha mencipta dari semuanya perkenankanlah atas perkenanmu kami mohon leluhur juga mendorong permintaan kami mengantarkan ke matahari semua pahlawan-pahlawan yang tak dikenal demi kepentingan NKRI ini mendung petem dua bersinar seperti baterai gitu kira-kira radiusnya garis tengah 5 meter apa begitu waktu itu Mas bener. Cuma cuman kok sebentar gitu loh. Kok setelah itu kok nggak ada matahari lagi. Wah. Terus tertutup lagi tertutup, ya? Ya. ya. Cuman 10 menit kali. 10 menit ya. kurang lebih. Soalnya hmm. sampai sore itu nggak ada matahari. Ya. Lagi enggak ada matahari. Waktu itu kan mendung. Mendung. Herannya ya. saya gitu. Loh okay. kok bisa? Loh L punya Mbak Jatin ini apa? <laughs> saya nanya gitu. Sama sama saya itu heran gitu loh, ya. Mbak. Jadi ini, saya membuat toret-toretan ilmu ini mas, ya, ini saman pangku, oh, iya, saman iya. pangku, ya, nah Saman pangku gini, nah sebenarnya, manusia itu para penonton Ini saya gambarkan, yang hijau ini, lincip-lincip apa? Angen-angen, ya, ini angen-angen, lah Pada manusia itu terdiri dari darah, lalu daging, lalu tulang, lalu udara, ya ini merah itu api yang memberi lalu menjadi darah kita fungsinya apa harus hidup harus semangat ya dari api ya lalu ini tanah hitam yang menjadi daging kita ini kuning itu adalah air yang menjadi tulang kita ternyata tanpa air kita itu juga lemes coba seperti cacing karena enggak punya tulang yang lentruk gini ya itulah udara yang kita hirup nah, di tengah-tengah tubuh kita ada sinar. Saya gambar bintang, sinar itu bercahaya. Oleh karena itu, saya terima kasih ya, semua ini siapa yang rekayasa, Mbak Astrid? <primera> <laughs> yang tiap hari ngomong, saya jaga saya ya. Terima kasih ya, Mbak Astrid, ya. Hmm. Dengan metode ini akan gampang diceritakan kepada orang-orang dan cocok dengan kitab yang saya tulis, buku yang saya tulis, 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan ya. Ketemu Tuhan itu gampang, tidak bertele-tele. Nah ini, ini angan-angan. Kenapa angan-angan di luar? Setiap orang punya angan-angan. Misalnya orang lagi naik sepeda pancal, ada mobil mewah lewat batin angan-angan mesti -angan, pengen waduh kapan ya aku mobil mewah ya lewat warung sate kebetulan nggak punya duit kapan ya aku bisa tuku sate angan-angan nah setelah itu baru nafsu ini lah ini sebenarnya kalau dijelaskan lagi supaya kita itu bisa seperti yang ditanyakan masis akhirnya menjadi ini ya nah kalau orang pengen sujud wirid zikir supaya langsung dan tanpa peralatan macam-macam sadar diri kita. Yang pertama ini adalah udara. Kita tidak dapat udara tidak akan bisa hidup ini ya udara. Nah udara. Setelah udara lalu hitam daging ya baru daging hitam itu daging kita ya setelah daging Lalu darah tadi itu merah, itu darah ya, merah itu darah kita. Setelah itu, kuning itu tulang kita. Nah, tulang kita ini diangkat, teh diambil. Nah, ini baru ada yang namanya gambar seperti ini. Ini apa? Ini namanya surya mandala, ya. Surya mandala itu adalah lambang Majapahit lambang Majapahit karena ini memang yang saya gali itu teori-teori dari zaman Majapahit. Oleh karena itu banyak sekarang gerakan-gerakan spirit-spirit yang pengen kembali ke situasi zaman Majapahit nggak mungkin kembali ke belakang. Situasi ke zaman Majapahit gitu ini ya. Jadi inilah mudah-mudahan nanti dengan semangat seperti ini kita itu paham kalau negara kita kaya nggak usah utang akeh akeh keluar nanti munda kasihan yang mau bayar <laughs> lalu saya kak pengen ke anu dulu ke mas agus dulu mas agus kira-kira ini tadi ada renungan apa untuk mas agus terima kasih ijati dan para pemirsa damat tv uh, buat saya pribadi ini adalah hal yang uh, baru nah yang ingin saya tanyakan ke Ki Jati e, konsep yang berbeda cara berketuhanan ini bagaimana bisa dipahami oleh orang lain atau mungkin generasi muda yang saat ini agak relatif sibuk dengan digitalnya Ki ya ya satu-satunya jalan adalah telaten dan sabar dan saya sendiri mudah-mudahan ya diberi diolor umur saya sehingga siapa saja yang pengen pengen memahami dan pengen praktek hmm. karena kalau sudah bertuhan harus bisa praktek yeah, praktek yeah. seperti yang beberapa kita pertemuan dengan Anu ya yeah, yeah. itu saya diam sini loh di sini kok ada tempat lur di sebelah sana di mana itu langsung bertanya saya gitu ya itu misalnya ini ya ini gambar apa ini gambar ikan mujair ya ini gambar ikan mujair kenapa ikan mujair itu mesti saya viralkan di Dama TV Pak Mujair iki nama Mujair itu nama orang kebetulan tetangga saya di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar gitu ya Nah beliau pada waktu itu menjadi Rom Musa. Jangan kemana-mana. Ini hasil tetangga saya Pak Mujair. Mudah-mudahan anak cucunya melihat masih depan jejak kejati. <Sing> ya, <Sing> terima kasih ya. Pak Mujair itu sebenarnya juga termasuk pahlawan. Kenapa pahlawan? Karena orang desa pada waktu itu oleh Jepang mau dibunuh secara tidak langsung, maaf ya. Semua orang-orang desa digiring ke pantai selatan, di Segoro Kidul, di pantai. Disuruh matoi pantai, dipoatoi sama pring-pring gitu. Pringnya yonegor, golek pring, matoi. Tujuannya Jepang apa? ben orang-orang ini nanti kalau kena ombak tek langsung dipangan segoro gitu nah, Ternyata Pak Mujair masih selamat ya, masih selamat dan kebetulan pada waktu di pantai Pak Mujair itu ada ikan itu klepek-klepek kalau airnya agak surut sedikit kan klepek-klepek gitu hidup dibak pulang. Dibak pulang lalu diternakkan di desa Papungan sampai mempunyai kolam yang banyak banget. Ternyata Mulai Sabang sampai Marauke, kalau ada pepesan ikan mujair dipepes digoreng, semua umumnya senang. Jadi Pak Mujair pun juga pahlawan. Semoga keluarganya dikaruniai kesehatan kebahagiaan ya. Dan para penonton ternyata setelah diselidiki oleh ahli-ahli eh, kedokteran, ikan mujair itu mempunyai gizi yang sangat bagus sekali bagus sekali untuk tubuh ya. Untuk tubuh ada kandungan ini, ada kandungan ini, saya tidak hafal ya karena banyak ya. Intinya itu. Jadi dan masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terabaikan dalam ini. Ye. Gitu ya Apa Mas Agus tadi? Ya, uh, dalam keseharian konsep Ki Jaki tentang berketuhanan tadi uh, untuk mudahnya dipahami atau mudah dipraktekkan sama yang lainnya itu bagaimana metodenya metodenya tadi yang saya jelaskan ya okay. untuk mencari kebenaran sejati nol nul zero nul gitu ya itu misalnya meskipun saya itu cuma begini seling di depan umum itu begini tak itu mengenolkan diri waktu itu yang merah yang hitam yang kuning yang putih saya anggap tidak ada sehingga yang ada roh suci tadi itu sehingga roh suci menggetar ke otak otak itu terdiri dari 11 miliar simpul saraf dan setiap simpul saraf melayani 25 ribu saraf sehingga nanti itu getaran tubuh ini misalnya saya mau misalnya batin suatu saat pagi-pagi batin bangun tidur saya kok pengen telepon Pak D, Bu D, Ibu atau saudara atau ya. anak yang bisa dijad... langsung lakukan karena itu baik ya, ya. ya. terkecuali misalnya batin waduh aku lagi ingin ini kok durung ngombe minuman sing anu maring mendem ya jangan dilakukan ya. Hmm. Ya, 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 terus punya pikiran lagi waduh piye ya warisan ini orang tadi dum tuh bapak ibu itu jangan sampai punya ya. pikiran seperti itu hmm. ya Jangan sampai, jangan sampai karena pada waktu manusia mempunyai pikiran seperti itu sebenarnya ditunggangi oleh yang hitam tadi itu. Hmm. Yang hitam sama yang kuning ya, sama hmm. merah, merah nafsu, suatu saat iso nesu, iso tukaran karo dulur segala macam. Anggaplah neng donya kuwi ora duwe apa-apa. Hmm. Ning donya iki karena ini pemberian oleh Allah cara-cara agama Islam ngono hmm. ya. Seperti itu, G. Kalau boleh tahu, ngenulkan tadi, yang mm -hmm. ngenulkan tadi itu kan prosesnya tidak mudah, hanya mm -hmm. butuh waktu. Pengalaman Ki Jakti berapa lama untuk bisa ngenul? Gitu? Saya itu mulai, mulai kecil ya, mulai kelas 3, eh, kelas 2 SMA, mm. itu sudah berusaha untuk berpihak kepada kebenaran, misalnya. Waktu itu tahun 63 itu saya punya Kepala Sekolah Yang Kepala Sekolah itu kebetulan e, Pikirannya itu kurang baik terhadap negeri ini, karena hmm. begini Maaf ya ini saya, saya ngomong politik bukan berarti ini 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 urusan politik Oh iya iya Tapi peristiwa apapun kan peristiwa ya Iya betul betul Kebetulan Kepala Sekolah itu bilang begini Uh, saya pas beliau rapat saya nguping begini kok dengar tugas kita sekarang ini adalah mengkomuniskan Indonesia. Karena apa? Karena kalau Pancasila banyak yang tidak senang. Buktinya ada pemberontakan DI/TII Permesta artinya tidak hmm. senang dengan Pancasila. Kalau komunis kan besar di Utara Cina, di sana Rusia dan ya dan sebagainya ya. gitu ya. Itulah dengan kata-kata itu berarti, waduh, saya itu dididik orang yang tidak jelas. Langsung kawan-kawan saya ajak rapat, tidak pulang, sekolahnya sore, nanti sampai suruh itu, ayo, kita seret kepala sekolah itu keluar. Dan kita harus harus bersih sekolah ini dari orang-orang hmm. yang tidak cinta kepada republik. Itu kelas 2 SMA. Hmm. Tawuran rame, Mas. Di Blitar? Hmm. Di Blitar. Tapi tawuran tidak untuk nafsu seperti sekarang trek-trekan tawuran segala macam ya, yeah, oh, yeah, kan? yeah. enggak demi kebaikan nah, ini harus sadar kebetulan ya di lingkungan saya sejak kecil itu lingkungan orang yang miskin ya di desa jauh dari uh, dari kekayaan tapi bapak saya itu pinter le le sekolah nggak duit bayar akeh le piye carane kue pinter tapi orang gak duit bingung aku loh Berikut tuh sekolah orang bayar koe kue ngengero neng gini wong sing pinter itu ngengerlah kepada orang yang pinter kue mesti ketularan pinter Iya lah yeah. nah, kebetulan tetangga saya itu ada tempat yang namanya istana gebang itu kan tempat Bung Karno. Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Saya ngenger di sana, yeah. ngenger yang ngersi gedokan jaran, yang ngresi IBC, yang nyewapu, sampai luwatar, sampai dalam gitu. Hmm. Nah, karena saya itu rajin dan tekun, karena di situ saya sinau ya, dicintailah sama pemilik rumah Mbak Yunya Bung Karno sampai diangkat menjadi anak angkat, oh. kenal dengan Bung Karno, dengan itu. Jadi, ya itu ya Alhamdulillah. Dari keyakinan ketekunan itu suatu saat saya bisa menjadi anggota DPR, MPR ya. Dan sama sekali nggak pakai duit mas waktu itu. calon hmm. percaya kalau nggak waktu itu nggak pakai duit, pengen didongengi. iya ya. ya. Gimana sih? <laughs> Ceritanya. Jadi tak dongak nih salah satu anak bos opo anggota DPR dengan catatan ojo budal gawe kalkulator. Oh. kalkulator budal, piro mulai kudu turah jangan ya. Waktu itu saya menjadi anggota DPR MPR justru kehilangan duit sak pirang-pirang. Karena apa? Prinsip saya negara ini harus kembali ke negara trah Bung Karno. Karena apa? Karena saya tahu Bung Karno itu kelas dunia, pemimpin kelas dunia, ya kelas dunia. Terus saya jual rumah di pinggir jalan di utara Kostrad sana. Kalau sekarang mungkin 3M laku saya jual gua melan gua di satu anu gitu untuk apa untuk keliling Indonesia keliling Indonesia mengkondisikan supaya besok kalau partai ini eh, kongres Putra Bung Karno ini harus menjadi presiden harus menjadi ketua partai hmm. itu itu kan untuk biaya ya hmm. untuk biaya nah entah setelah jadi anggota DPR saya kalau cari duit bagaimana caranya DPR itu kalau reses atau libur apa gitu ya itu mesti naik pesawat terbang tiket nah saya ndak naik ndak beli pesawat terbang tiket tuku sepur mata remaja sing oh. tiap stasiun mandek kuwi turake ta duit yeah. <laughs> begitu caranya ya nah inilah ini bagaimana dia had di hadapan adik-adik yang muda-muda karena kalau bangsa ini nanti terus-menerus berpikir secara material, kita nanti akan terjerumus. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini. Dan ternyata apa? Karena satu lembar itulah saya didatangi duta besar Rusia. Datang ke Malang hanya khusus minta dijelaskan tentang itu. Waduh, senengnya setengah mati. Hmm. Senengnya setengah mati karena Orang Rusia itu kan orang rasional, pakai otak iya, dipakai betul-betul iya, iya. ya. Uh, jadi apalah semuanya itu ya ya nggak tahu ini karena kayak perintah grenjet gitu. Hmm. gitu grenjet lah itu maksud saya mempermudah karena selama ini saya pikir itu kok saudara-saudara kita dulur-dulur kita itu karena kakean ruwet pikirannya karena sesuatu pemahaman yang masih bertele-tele sehingga Targetnya itu kurang sesuai okay, gitu. Okay. Okay. E, ada satu pertanyaan Ki. Hmm. E, Ki Jati dengan apa yang dijelaskan tadi itu kan <coughs> kalau seperti ini kan tidak bisa dialog ya artinya hmm. e, komunikasinya terbatas. Hmm. Apa tidak ada keinginan Ki Jati ini dibuat alat pamer di satu tempat yang jadi katanya punya tempat di diwangun itu? Hmm. Ya. Sehingga mungkin suatu saat, kalau mereka datang, tuntas apa, diskusinya, bisa dua arah gitu. -gi. ya betul. Semua rumah yang kebetulan namanya saya, hmm. ya. <laughs> Baik di Tandui ataupun di Pertipuan Wangon, ya. Gambar-gambar itu -gambar sebenarnya full ajaran semua. Saya tidak mau meskipun ditawari lukisan bagus tapi tidak mempunyai arti saya tidak mau. Dan kalau ada lukisan bagus mempunyai arti, mbok itu mau ditawar berapa saja meskipun beli saya murah tidak akan saya kasihkan. Terkecuali yang memang itu kolektor, sih. koleksi suatu saat lek payu ya syukur gitu lain soal. Tapi ada beberapa yang nggak nggak saya anu. Misalnya kalau diwangon saya punya lukisan uh, Pangeran Gupta Jatina Raja Pasundan itu, yang mm. gede itu ya, yeah. itu dibelikan anak, Dibelikan Mas Agus, loh, tekan delay gitu, ini Pak Asmani kok sama dengan Bapak itu, mm. dan itu raja yang terkenal itu, yeah. anu Raja Pasundan itu, anu yang dipelihara harimau putih, ya, yeah. nah, kebetulan kok ya. Saya itu kapan hari itu diangkat jadi saudaranya Raja Pasudan, hmm. Pangeran Jatikusuma, oh. saya Jatikusuma, beliau Pangeran Jatikusuma, yeah, 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 yeah. <laughs> jadi jadi akrab gitu. Lalu saya mendapat gelar dari sana itu karena saya menetralisir sesuatu sejarah yang harus diluruskan, yeah. jangan kemana-mana, ya. Yeah. Kita lanjutkan nanti masih di depan cucak, Kijati jati. Ya, terima kasih para penonton Dawan TV yang selalu damai di hati. Ya, Masis, saya mau tanya sama Masis ini. E -e -e. <laughs> Kalau saya dongeng sejarah, siapa seneng, Pak? Seneng, Mbak. Alasannya apa? Buat apa buat pengalaman pengalaman buat pengalaman ya. dan lagi saya biar tahu apa artinya mbak Jati itu perilakunya itu loh yang saya pahami tapi aku duduk peguruan loh, ya. loh tapi mbak Jati itu sangat sakti Aduh. kalau bagi saya itu loh Pak saya sukanya ke mbak Jati itu ya itu ke doano makam di, di mana di, makam pahlawan itu mbak mm -hmm. nah waktu itu saya itu baca mbak jati waduh saya senang banget mm -hmm. Baca itu sampai segitu apa ke leluhur itu loh maksud maksudnya mm -hmm. maksudnya apa merhatikan leluhurnya semuanya itu baca jati itu nggak segan-segan kalau doa no pengen anu Terus, pengen saya ulangi berdoa saya terhadap para leluhur nah makanya saya waktu itu Lupa, Mbak. <laughs> biar orang-orang, biar tahu kalau Mbak Jati doa leluhur, ya. gitu loh. Agus, ya gini ya. Kalau berdoa kepada orang yang telah meninggal, ya entah itu anak, entah itu ibu, bapak, mbak, kakek, buyut, dan sebagainya, saya pakai bahasa Indonesia, ya biar ya, nanti iya. ya, sama saya penonton ya ya. Mbak. Ya Sang Maha Kuasa Maha Pemurah lagi penyayang Atas perkenanmu Perkenankanlah hamba mengantarkan kembalinya Almarhum titik-titik-titik Kembali kepada tanah Kepada air Kepada api Kepada udara Semoga roh suci kembali ke istanamu Yaitu Sang Yang Surya atau Matahari Ya itu pak itu simple lah. Ini kadang-kadang orang yang sudah terlanjur mendapat ilmu yang lain itu dianggap wopowi, wopo, wopo, mungkin gitu Tapi sahabat kan pernah membuktikan ya, ya, yeah. pernah membuktikan. Jadi ya berdoa dengan cara apa aja baik. Tapi alangkah ya baiknya kalau tepat. Makanya ada istilah sing sopo pinter bener bener sing sapa pinter bener pener cerdas mesti eh, sakti bang istilah istilah yeah. istilahnya apa sakti wae yeah. iya nah mas kira-kira yeah. lek ngoncek iki satu bener pinter pener apa mau pinter bener pener cerdas Iya yeah, mas, pinter sih apa pinter ki? Iya, yeah, kalau pinter itu uh, sesuatu yang baik ya, artinya sesuatu yang beda dengan yang lainnya, artinya ada kelebihan cara berpikir. Ya. Hmm. Kalau benar itu kayaknya baik, ya, tapi hmm. juga benar, hmm. nah, lebih benar, artinya lebih meningkat lagi, hmm. begitupun yang lainnya. Cuman, ee, tadi saya berpikir terus, kalau tampilannya di dama TV ini kan terbatas ini, mm -hmm. e, tentu Kijati punya ruang tersendiri di luar. Barangkali mm -hmm. dalam satu sehari itu bisa dikupas tuntas, sehingga mm -hmm. secara berdialog seperti ini mungkin barangkali bisa terjadi beberapa orang atau beberapa komunitas yang bisa terlayani. Gitu ya saya membuat pedepokan di Wangon Singosari sebenarnya untuk itu hmm. makanya di sana itu digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa pemuda-pemuda saya senang aja hmi pmkri lalu pemuda pancasila lalu fkppi sembarang lah di sana pemuda marines malah rutin hanya kalau di luar di luar kelompok marines atau kelompok marines sekalipun setiap ada mata pelajaran, saya mesti minta satu mata pelajaran. Ya. Misalnya, kelompok orang-orang marhenis yang cinta Bung Karno. Hmm. Saya juga minta satu pelajaran. Karena apa? Karena ada sisi-sisi yang belum dimiliki oleh mereka. Sebenarnya ajaran Bung Karno itu simpel. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial, titik. Tapi umumnya, dari ke-ke ini yang belum bisa dituntaskan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yeah, yeah. Oleh karena itu, sebagai generasi beliau, tugas saya sekarang itu merasionalkan dan Mengilmiahkan tentang Tuhan dan ketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Iya, iya, iya. Kalau kebangsaannya, Ada, Amerika ya kebangsaan, Cina kebangsaan, Rusia kebangsaan. Makanya Duta Besar Rusia yang kebetulan putri itu tertarik dengan oret-oretan saya yang satu lembar itu karena rasional dan gamblang itu. Jadi, di saya kalau misalnya ada orang datang, satu ya taladeni daripada sepuluh gerudukan, ya. G -g -g -g. Tapi satu, siapa tahu kalau satu itu misalnya bisa merubah G -g -g. lingkungannya kayak regional kayak atau bangsa kayak, siapa G -g 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 -g. tahu ya. Iya. saya dan saya tidak punya pamrih apa-apa pamrih saya adalah sebagai pengikut saya itu AKTP Islam. tapi akhir-akhir itu kok setia dari pengikut Buddha saya itu ya Buddha <laughs> ya, ya karena ya. harus ini ke dalam dibersihkan ke dalam sampai bisa mewujudkan dan bersihnya ke dalam itu untuk dipraktikkan adaptasi dengan lingkungan-lingkungan dan alam itulah yeah. lalu disebut Hindu itu yeah. Yeah. jadi gini artinya kalau tadi Kijati bilang saya minta satu jam saya mm -hmm. minta satu jam sementara Kijati sendiri punya tempat artinya kenapa tidak dibuat di sana itu semacam sekolah alam atau padepokan ini ada periode per malam Jumat atau per malam minggu itu selalu ada Kijati di sana yang memberikan Pemahaman-pemahaman tentang yang dipikirkan Ki tadi, sehari semalam atau gimana itu? Sekolah itu ada sekolah yang konvensional, artinya sekolah dengan syaratan ada kurikulum khusus, yeah. lalu ada apa distribusi khusus untuk bayaran ini kayak bayarilah Saya tidak satu yang kedua kali yang datang itu kadang-kadang ada yang SD aja tidak lulus, kadang-kadang ada yang S1, S2, S3, ya tak dari semua. Dan kadang-kadang ada orang yang non-Sewu, istilah Jawa ini, rodo ora waras, ya oke. Tapi semua saya kasih hati. Saya kasih hati dengan senang hati. <laughs> iya, iya, iya. Karena sebenarnya saya itu justru belajar, Mas. Okay. Mencari, mencari dari mereka. Katakanlah orang yang sedikit kurang tepat pikirannya ya, kadang-kadang itu satu jam cerita, kadang-kadang ada satu dua tiga kalimat yang kita pakai loh mas okay, ya yeah, yeah. karena apa saya tidak pernah tahu orang yang tidak waras itu minta-minta ke itu ke orang rumah orang nyuwun nyuwun nyu. pernah itu okay, ya yeah, yeah, yeah. makan itu loh makan itu di tempat tempat terkadang di, di anu ya dimakan gitu loh kok nggak sakit kok enggak ke dokter kan pasti ada sesuatu yang istimewa di dalam. Iya iya. Jadi gini, jadi kalau boleh saya ah, uh, tanyakan berikutnya. Uh, beberapa waktu itu saya melihat ke sana di tempatnya Ki mm -hmm. Tempatnya cukup bagus, ya. Uh, dan luas, ya. Uh, artinya Ki memaparkan yang disampaikan ini tadi kan ada bahasa kamar, mm -hmm. ya, Khusus ada bahasa pasar. Mm. Artinya kalau bahasa kamar itu biasanya kan terbatas beberapa orang saja mm. Sehingga Kijati bisa menuntaskan di situ. Mungkin di antara uh, para pemirsa ini ingin kemudian berdialog dengan Kijati Tidak dalam bahasa pasar untuk orang banyak Mungkin mm. 5 atau 6 mm. orang tapi bahasanya bahasa kamar Khusus mm. detail tentang berketuhanan itu uh, yeah. Kijati ada periode enggak untuk menyediakan waktu itu setiap seminggunya sekali gitu Ya sebenarnya boleh-boleh saja dan saya pun kalau diundang misalnya ini dari Pare, dari Kertosono, dari Solo, Jogja itu pengennya kakek yang sudah hampir 80 puluh tuh besar tapi kan bagaimanapun non ini gitu, serotok CC ya, iya, iya. CC jadi kalau ini malah yang mau datang ke sini ini ada pensiunan marinir ya. Pak Arjo itu pensiunan, mari wah kok meras -meras kalau telepon saya tuh itu merusak apa sedikit gitu, Oh itu, wah tadi kapan-kapan saya mau main di sana. Gue, Pak Arjo, mau go kapan? Gitu, iya, gitu iya, ya. Iya, iya. Jadi itu malah membuat saya itu semakin semangat, semakin semangat, dan semakin semangat itu. Yang penting itu, dan setelah Mas Agus sama Pak Win datang ke sana. Hmm. Justru prospek kegambaran sento yang akan datang itu kok lebih Lebih lega lagi, karena apa? Mas Agus sama Pak Win kan mau membuat mikrohidro hidro ya yeah, yeah, betul Yang tenaga air sedikit bisa nerangi. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, Sak RW yeah. itu lah, itu betul. memang sangat dinantikan dan kira-kira itu kapan bisa? Ya, yang saya tahu informasinya beliau sedang merancang apa detailnya mm -mm. ini sedang membuat satu contoh mm -mm. satu contoh kemudian mudah-mudahan dalam satu dua bulan ini sudah selesai Rampung, gitu. ya, satunya iya. itu ah. iya namanya percobaan ini nggak dinorong Dino okay, ya iya, <laughs> iya, betul -betul. Iya, iya. itu sedikit logikanya ya Air satu gelas kok bisa menjadi menerangi semua itu logikanya pribun itu? Kalau yang saya dengar kemarin memang uh, itu per perputaran air yang statis sebetulnya sehingga ada beberapa saat mungkin ada penguapan sehingga penambahannya cukup dengan satu gelas saja volumenya tetap tidak berubah. Hmm, Begitu. Okay, okay. Dan itu portable sifatnya bisa ditaruh di mana, di mana, di mana seperti gitu gitu. tidak harus di sungai air deras seperti itu beliau-beliau Merancangnya seperti itu katanya. Wah, Masis mesti padha karaki, <laughs> ya. gak nutut. Gak nutut Yang munyanya gak <laughs> nutut. Saya memang bidangnya masing-masing. Yeah, yeah, yeah. Tapi saya jujur ya sama Masis. Hmm. Saya itu kalau di Masis itu mesti seneng gitu. Hmm. Anu Mas Agus, kadang-kadang tuh teman-teman itu banyak memberi rezeki saya. Bah, ini bah, anu bah, anu, api mesti dikorol, yo, Nah, Mas kira-kira penjenengan Mas ini untuk menghadapi tahun-tahun ini dari sisi kalau politik mungkin agak anu ya, kak ini ya, dari segi ekonomi aja lah sosial secara umum sebagai masyarakat yang punya istri punya anak mungkin punya cucu udah punya cucu belum sudah mbak berapa empat waduh yeah. ya, kayak kaya saya saya telung ini ya yeah, Kayak sd <laughs> empat ya gitu yeah. nah ini perasaan jenar sebagai mbah yeah. untuk meniti zaman itu bagaimana kalau meniti zaman itu ya supaya anak-anak itu nggak kayak bapaknya gitu loh mbak. Mm -hmm. nah, makanya saya kalau apa mendidik itu ya itu <coughs> yang istilahnya yang apa itu yang disiplin gitu loh mbak, jangan mm. sampai Nanti anak-anak itu, pergaulan itu, enggak apa Artinya, kayak sekarang ini, kan, rawan, Mbak. Mm -hmm. Apalagi ada HP yang sekarang. Oke, okay, okay, nanti dilanjutkan, nah Para penonton dapat yang kemuliaan memang banyak pendapat dari orang tua yang bermacam-macam. corak jangan kemana-mana, masih di depan, jejak kejati. Ya terima kasih para penonton dama TV yang selalu damai di hati Ya ini inget juga ya Baru-baru ini kita kota Malang kehilangan senior seorang seniman pelukis yaitu Pak Sudri Kami semua seluruh warga besar Dama TV mulai dan mulai dari bantai-bantai sampai siapapun yang ada di sini karyawan semualah juru kamera tukang parkir administrasi ikut berbila sungkawa ya mudah-mudahan keluarganya dikaruniai kebahagiaan dan tadi itu saya lupa ya yang Pak Sudri itu kan ahli sket ya hmm. satu-satu sudah ngerti datang <tuh> satu sepet, pas saya pakai ikat gini di sket itu bagus gitu saya dapat belikan bikora saya harus di rumah gitulah sebelum Sebelum kira-kira uh, satu bulan yang lalu ya ke rumah lagi, hmm. gitu, ke rumah lagi terus bawa gulungan kertas gitu, anu Pak, ini ada lukisan bagus, emang mana nanti kalau dimilih orang lain gitu, kaget saya. Setelah lukisan itu saya beber gitu, cuma kira-kira 30 kali 60 senti. Tanda tangan itu siapa? Basuki Abdullah. Hmm. Waduh. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang koleksi saya masih ingat keluarganya gitu gitu ya. Jadi itulah termasuk salah satu etika dan norma. Ya. Lalu yang kedua beliau dulu saya punya lukisan besar kira-kira 4 meter kali 2 meter 80 itu konon katanya karyanya Hindra Gunawan ya konon katanya tapi kan saya nggak mampu untuk membeli karyanya karena nilainya itu daim lah. Pak Sudri ke sana, lalu bilang loh, Mbah, Pak kok punya kagungan Indra Gunawan? Aduh Pak Sudri, laku tuku Indra Gunawan ini duit sopo. Loh, betul Pak, ini karya Indra Gunawan. Saya waktu melukis ini, saya sekolah di sana, sekolah lukis di Bandung, gitu. Sampai kalau memang ya betul berani, Wani tanda tangan di atas segel, berani. Tanda tangan di atas segel, gitu. Wah, oh, itu lukis. Nah, gitu itu buat saya juga bukan keuntungan saya pribadi keuntungan dari kawan-kawan teman-teman saya tadi itu juga akan memperoleh keuntungan gitulah kira-kira seperti itu monggo ada apa mas mases kira-kira yang pengen dicurahkan di drama ini de karena dilihat jutaan orang loh ya dawa tv itu oh yeah. ya ya perlu capa lagi st streaming ini loh mbak itu kok kadang-kadang ngeruat hmm. itu loh mbak Mm -hmm. Ngeruat itu umpama orang ngeruat, apa di panggil itu bisa, Mbak? Ngeruat, oh, oh, ya, ngeruat, ngeruat orang, oh kemarin iya, kemarin kan saya kan diajak baca ke sana, ke mm -hmm. sumber, ngeruat di sumber itu loh. Oh, iya, Padahal iya. Itu, waktu itu hari raya, kok sampai baca di ini ngeruat apa, ngeruat desa gitu loh, Mbak? Iya, sebenarnya. Meruat itu kan dari kata "memelihara" dengan hormat, ya. Memelihara dengan hormat itu adalah meruat, meruat itu menghilangkan suatu unsur-unsur yang kurang baik atau negatif, ya. Desa juga begitu, karena apa? Karena di masyarakat desa itu umumnya, apalagi setelah zamannya zaman modern, di rumah TV 24 jam, HP di mana-mana, siang malam selalu nggak bisa dari lama-lama kan lupa terhadap tradisi-tradisi itu padahal kita ini sebelumnya ada leluhur-leluhur dulu yang ada di sana nah leluhur itulah yang suatu saat perlu kita doakan sumber-sumber yang ditinggali itu perlu kita kita pelihara kita berdoa di sana dengan sesaji semampunya ya hmm. kalau bangsanya leluhur sudah tidak akan makan beras kuning kayak kurang ini tidak akan dimakan tapi niat dibarengi dengan keikhlasan berbentuk bunga berbentuk sesaji itu kan leluhur itu tidak tahu karena leluhur itu masih berbadan sukma karena belum ke matahari tadi itu ya hmm. karena berbadan sukma wo yo sesiko putuku waduh seneng aku delok putuku ngopeni anak anak eh perilaku neapi gak tahu bojo wo gak tahu ini, ini, gitu Muka-muka bener loh, ya. <laughs> ya, ya lah. lalu kita jangkong terus gitu. Eh, Mas, J anu, Mas Agus, apa yang perlu disampaikan? Monggo, masih ya. ada waktu beberapa. Ya, saya beberapa waktu yang lalu itu kan, eh, uh, kedatangan teman-teman mm -mm. dari komunitas Long Sleep School. Jadi, ada teman-teman dulu waktu saya masih di Jakarta, mm -mm. di Gunung Gede itu ada sekolah. Tidur panjang hmm. itu yang digagas oleh teman-teman pecinta -teman alam, hmm. dan mereka mulai bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, hmm. uh, datang ke Jawa Timur, ketemu saya, dan ngobrol. Uh, sebetulnya, hmm. mereka kepingin uh, ketemu Kijati dalam hati satu hari. Itu hmm. mungkin barangkali ada tempat yang anytime hmm. itu bisa didatangi, untuk kemudian ada semacam dialog gitu-gitu. Mm -mm. <laughs> ya, karena itu saya berpikir kenapa Ki tidak bikin sekolah alam atau padepokan ini diaktifkan yang periodenya hari apa saja Ki di situ standby sehingga saat ada tamu selalu mm -mm. ada jadwalnya untuk mm -mm. ketemu. Mm -mm. Itu yang 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 saya harapkan. Gitu. Jadi saya itu berjalan be, be ati mas sekarang mm. itu. Kalau ati saya itu kebetulan aku ke omah Malang se Neng Citandwi gitu okay. ya itu gak wani tapi kalau misalnya di candu itu aku du neng kono gitu masih ya gitu jadi saya biasakan untuk hati saya itu saya lakukan apa, -apa wisi ingati okay. itulah yang disebut rasa tadi itu gitu ya jadi itu termasuk salah satu cara yang saya itu saya tekuni sampai sekarang sehingga seperti yang saya tanya, sama tanyakan tadi itu ya. ya gitu. ah, gini, maksud saya barangkali kalau tidak kijati paling enggak ada apa, duplikasinya lah, orang hmm. keduanya hmm. atau orang ketiganya yang wawasannya mungkin hmm. seperti kijati yang mungkin barangkali sering ada di sana, sehingga pada saat kijati tidak ada ada orang yang menggantikan kijati untuk kemudian dijadikan hmm. e tempat narasumber atau tempat untuk bertanya, gitu. Ya, sebenarnya sampai detik ini seingat saya ya Mbak Astrid itu, Mbak Astrid itu ininya anu loh, kadang-kadang saya itu malah belajar sama Mbak Astrid, hmm. ya. Pikirannya itu iso ngomong siapa saja dimong ditanya-jawab gini, ya biasanya di samping dari buku-buku yang saya tulis pikirannya dan pikiran dia, gitu. Karena dia tidak tahu, itu kok aneh. Anak itu aneh hmm. ya. Misalnya begini, Pak, Bapak harus harus nyekar di buyut dalang. itu Di buyut dalang. Langsung saya ke Blitar, nyekar sama caca dia sama adik-adik saya ke Balang. Hmm. Ternyata apa? Saya memang tugasnya akhir-akhir ini kudu dalang. Kudu cerita, kudu ngojah. Kudu yeah. ya sekarang ini cerita yeah, gitu yeah, yeah, tentang, yeah, yeah. tentang tentang Indonesia, tentang luhur, hmm. tentang zaman ke zaman, makanya kalau masih tadi itu anu pak cerita tentang ada ruatan, ada malam, ada macam-macam itu yang memang ruatan itu salah satu budaya yang dimiliki leluhur kita. Sebenarnya kalau saya cermati setiap bangsa itu punya cara ruat yeah. baik di daratan Amerika, di Australia, di aborigin, di Mana pun punya, cuma bentuk dan caranya masing-masing, tidak -masing, yeah, ya. yeah. sama. Tapi intinya itu kok ada dan sama gitu, hmm. gini, gini. Apalagi kira-kira yang, oh berarti masing -masing. ada, ada yang di saat kejati tidak ada, ada personal dia nah, yang bisa dihadiri Tapi ya karena beliau itu wanita, ya, yeah. jadi ya biasanya hanya pagi. Kebetulan depannya itu rame ke okay. depannya masih ada warungnya, rame, ya. Kalau sekitar jam tujuh 7, 7 sore itu udah digembok pintunya. Hmm. Okay. Okay, gitu. Yeah, Boleh. Yeah, yeah. Beliau sama pikirannya dengan saya, sama. Yeah. Okay. Sama dan bisa. Ini juga, kalau tentang saya itu saudara itu sebelas, Mas. Okay, okay. Adik saya yang nomor sebelas itu masih hidup. Dan dari sisi spiritual, Adik saya itu lebih tinggi kelasnya dari saya, hmm. yang nomor 11 itu, tempatnya di Blitar, ya sama, di rumahnya itu ya tempat gerombol orang-orang, gitu-gitu -orang, oh, ya. Itu, itu, ya. Nah, hmm. saya karena di sini itu, iya ya, saya itu tidak bisa diem untuk moving aja ya, boleh anulah. Dih, dih. Gilek, cara-cara nih, eh, siapa roleh duit gitu, oh. Gitu, ya. Kan Bapak itu nomor berapa, Pak? Saya nomor satu, oh. okay. Nomor okay. satu. Okay. Okay. itu saya belajar hidup itu dari Bapak saya. Bapak saya itu, waduh, keras. Hidupnya keras. Oleh karena itu, punya putra, itu harus, harus keras, ketat, ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Harus yeah. keras dan ketat. Kenapa? Karena kalau nanti itu dimanja lama-lama lalu menjadi ini menjadi apa eh uh, lengah jiwanya itu lengah akan salah jalan gitu ya. Gih, gih, gih. Gih, gih. itu aja ya. Nanti kalau kurang dilanjutkan minggu gak akan datang aja ya. Gih. Gih. Gih, 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 gih. Ya, terima kasih para penonton Dawa TV yang selalu damai di hati. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekilapan, kekurangan yang tidak Uh, cocok di hati karena saking semangat kami bertiga untuk pengin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih. Salam Rahayu.